Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan berangkat sejumlah 1.382 orang dari Kabupaten Cianjur seluruhnya bisa berangkat ke Baitullah menjadi haji mabrur dan bisa kembali ke Kabupaten Cianjur bergabung bersama keluarganya masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini 1.382 warga masyarakat Kabupaten Cianjur melaksanakan pramanasik haji yang dibiayai dari Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Cianjur kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan anggaran untuk melaksanakan pramanasik ini. Kemudian juga mohon doanya kepada yang akan berangkat, mudah-mudahan disehatkan dan bisa berangkat sehingga di sana bisa menjadi haji mabrur. Ya. Dan mohon doanya juga warga masyarakat Cianjur yang belum bisa melaksanakan, kita doakan bisa melaksanakan ibadah haji.